Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bikin muafakat. Selamat hari raya kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali kita meraihkan hari mulia ini. Oke, ini advance. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua, sama ada subscriber, viewer atau siapa saja yang sentiasa memberi support, menonton video-video berita-berita di dalam channel ini. Tanpa kamu, siapalah channel ini? Oke. Perkembangan channel saya daripada kosong, daripada tak berpengalaman, kepada channel yang dah agak okey dengan subscriber yang sudah melebihi 200 ribu subscriber. Terima kasih kepada yang menyokong. Terima kasih juga kepada semua haters yang selalu bagi komen yang panas. Tapi tak apa, memang begitulah. Okey. The Newt Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Okay, so sampailah keluar saya punya trademark ataupun kita punya tagline channel ini, iaitu The Newt Nadi, suara rakyat, yang mana sebenarnya tagline itu juga dicadangkan oleh subscriber dan juga viewer. Selamat hari raya kepada semua. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang mengejutkan pada hari ini, berita mengejutkan, Datin Seri Rosma Mansur kalah di mahkamah. Video saya yang baru saya upload sebentar tadi, Datin Seri Rosma Mansur kalah di mahkamah, tuan-tuan dan puan-puan. Habislah. Mungkin itulah tanda-tanda awal Datin Seri Rosma Mansur juga bakal menghuni tempat tinggal percuma, makan percuma, roti percuma, kopi percuma. Sila berikan komen kamu, apa pendapat kamu. Beliau kalah di dalam permohonannya untuk menggantikan hakim. Jadi kalah lagi Datin Seri Rosma Mansur di mahkamah. Okey, tapi bukan cerita tentang Rosma Mansur untuk video yang ini. Okey, ini cerita tentang Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak yang akhirnya telah membuat pengakuan yang amat mengejutkan. Tuan-tuan dan puan-puan, agaknya Datuk Seri Najib Tun Razak dah terlalu disepreto. Sekarang ini Datuk Seri Najib Tun Razak memang agak terdesak lah. Mungkin juga terlalu terdesak. Sebab apa tak terdesaknya, yo. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya pun saya akan rasa amat terdesak, tertekan dan kesuntukan masa. Kerana sebelum hujung tahun ini, yang pasti sebelum hujung tahun ini, kalau Datuk Seri Najib Tun Razak kalah, dia pasti confirm masuk penjara. Dah confirm masuk penjara kalau dia kalah. Kenapa taknya? Dia sudah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan 210 juta denda, dan sudah kalah di dua mahkamah, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Okey. Jadi tiba-tiba Datuk Seri Najib Tun Razak buat pengakuan ini. Aduh, kamu beri komen. Tolong beri komen apa pendapat kamu dengan pengakuan Datuk Seri Najib Tun Razak ini. Memang mengejutkan apabila dua mahkamah berintegriti negara Malaysia, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan, dan empat hakim buat keputusan Najib Razak bersalah. Tiba-tiba Datuk Seri Najib Tun Razak keluarkan statement yang agak mengejutkan. Dia kata mahkamah telah guna logik sendiri dan bercanggah dengan bukti, kata Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, itu tajuk dia daripada Malaysia Kini. Okey, dari tajuk ini saya nak buat sedikit reaction.
Mahkamah guna logik sendiri bercanggah dengan bukti. Ah, saya tak setuju. Sebab semua yang disebut di mahkamah itu bukti. Dan sependapat saya gitu kan. Pada pandangan saya, setelah saya membaca penghakiman daripada hakim, semua penghakiman dari hakim berdasarkan kepada bukti. Berdasarkan kepada bukti yang memang duit itu masuk ke akaun Dato' Sri Najib Tun Razak. Jadi apa pula yang buat logik sendiri daripada hakim, daripada mahkamah. Okey, jadi itu reaction saya lah. Takkanlah hakim boleh buat boleh buat logik sendiri. Kalau hakim buat logik sendiri, bagus saya pun jadi hakim, sebab saya pun boleh buat logik sendiri. Tapi iyalah, itu kan hak Dato' Sri Najib Tun Razak. So pendapat dia, hak dia untuk menyatakan pembelaan bagi dirinya. Okey, so apapun, kita doakan semoga Dato' Sri Najib Tun Razak dapat menanglah di Mahkamah Persekutuan. Kalau dia menang, okeylah. Kalau dia kalah, anda tahulah apa lagi alasan dia lepas ini. Indah tahu kot. Okey. Alright. So, daripada Malaysia Kini diterbitkan dengan laporan ini. Okey, jadi saya bacakan sedikit bagi kamu. Jangan risau. Okey. Jangan risau peminat-peminat Dato' Sri Najib Tun Razak. Keadilan akan ditetapkan juga akhirnya. Okey. Dato' Sri Najib Tun Razak pada lewat petang kemarin telah memfailkan petisyen rayuan dalam kes rasuah SRC International yang bernilai RM42 juta. Beliau telah disahkan, sudahlah. Antara alasan yang disebut-sebut adalah bahawa kedua-dua, dia punya alasan di petisyen itulah, kedua-dua Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan juga Mahkamah Rayuan menurut Dato' Sri Najib Tun Razak telah menggunakan logik dan rasional sendiri. Telah menggunakan logik dan rasional sendiri yang katanya bercanggah dengan bukti yang membebaskannya daripada 7 pertuduhan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan juga pecah amanah jenayah atau CBT. Okey. Jadi itulah alasannya dia kata mahkamah menggunakan logik. Okey. Jadi apa pendapat kamu? Betulkah mahkamah guna logik? Tapi saya tak setuju, tak sependapat dengan Dato' Sri Najib Tun Razak. Mana boleh hakim buat logik saja? Okey, jadi nanti kita tengoklah. Kita tengoklah 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan, adakah mereka juga bersetuju bahawa hakim-hakim Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan telah gagal melakukan kerja mereka dengan hanya membuat penghakiman secara logik dan bercanggah dengan bukti. Okey, jadi kita tengok jalan nanti. Okey, so yang pasti kita hormati undang-undang, kita hormati kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Okey, so kalau Dato' Sri Najib Tun Razak betul-betul lah, kalau dia salah, janganlah meroyan. Okey, saya tak ada saya tak ada case pun dengan Dato' Sri Najib Tun Razak. Jadi saya tak ada apa-apa pun yang nak rasa sedih kah, gembira kah, tak. Okey, kalau Dato' Sri Najib Tun Razak kalah, saya pun tumpang sedih jugalah. Tapi kalau dia betul, saya tumpang gembira juga. Sebab dia dapat diselamatkan daripada masuk penjara. Okey, orang yang benar pasti akan benar. Orang yang salah pasti akan salah juga. Okey. So, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi
pada berita-berita yang akan datang. Komen banyak-banyak. Dan juga kalau kamu merasa oke, kamu tekanlah butang notifikasi ya. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Selamat pagi.